Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan sekarang kita lanjutkan lagi Octopath Traveler. Gue pengen nerusin cerita main story-nya dulu sampai selesai lah di chapter 2 ya kan. Karena gue gak tahu nih main story-nya sepanjang apa gitu loh. Ini kayaknya sih bakal jadi petualangan kita yang paling panjang kawan-kawan. Bakal jadi petualangan yang panjang karena kita punya tiga main story ya kan, wealth, power, sama fame gitu loh. Dan jadi gue lagi ngejar yang power dulu. Mungkin nanti kedua akan gue coba fame atau wealth. Mungkin nanti fame sih karena yang kotanya udah kebuka adalah fame gitu loh. Cuy, benarkah someone saw Rinyu, seorang melihat Rinyu with the scarlet wings dengan did something happen to between you two? Apa sesuatu terjadi antara kalian berdua, tanya. Dia bilang dia pengen menikahi seorang bangsawan. Dan lu percaya dia, katanya. Maksud lu si Rinyu bohong ke gua? Tapi kenapa dia melakukannya? Come on, kasih tahu gua kemana dia pergi. Dia pergi ke Snow Sweep, katanya ke gunung Snow Sweep ada di bagian North East itu apa ya kalau di Indonesia tuh? Gua kadang-kadang bingung kalau misalnya kayak Tenggara apa bingung. Pokoknya ada di North East aja. Dua seat dikatakannya katanya. Terus lebih baik cepat bergerak katanya, atau enggak akan ada badai datang katanya hari ini. Ata, Belnoto do issho ni kitan daro. Hey, lu temannya Felnort kan, ya kan katanya. Temannya Felnort ya kan maksudnya. Sorry. Tanomu. Aitsu ni tsuite itte yatte kure. Kumohon bantulah aku dan coba awasi dia. Bisa kan katanya? Arigato. Kaette kitara ogoru ze. Terima kasih, ketika lu kembali minuman ada di rumah lu. Aitsu wa kurakute kage no aru yatsu da kedo. Pria ini ada ya. Pria itu katanya selalu mempunyai rambut yang had a gloomy air about him, maksudnya apa? Gua gak ngerti. Tapi Rinyu-chan to iru toki wa shiawase so ni warattetan da. Ketika dia bersama Rinyu, katanya si pria itu, maksudnya si siapa tadi namanya? Gua lupa. Gua suka lupa nama orang kawan-kawan. Tapi ketika dia bersama Rinyu, katanya senyumannya selalu bersinar lagi katanya, seperti gak ada yang lain. Kasih zainin datta ka douka shiranei kedo yo. Ya walaupun dia kriminal atau bukan dari masa lalu, tapi shiawase ni ikiru koto made tsumi ni wa naranei daro. Tapi enggak ada salahnya kan dia mempunyai kehidupan yang bahagia sekarang, bukan begitu? Aizo tanonda. Kalau begitu pergilah katanya. Gua menyerahkan ini semua kepada lu. Jagalah dia. Ini gue suka nih masternya sejauh ini. Lu pengen membunuh gue? Lu pengen membunuh gue bukan katanya? Kisama wa Belnoto kai narasu tame no esa. Lu menjadi umpan yang bagus katanya untuk si bajingan Felnort itu katanya. Yatsu ga sakaratta ima fuyou to natta. Tapi sekarang karena dia istilah melawan kita katanya, dan bagus dan dia lebih bagus daripada lebih apa sangat bagus tidak berguna. Watashi ni totte kare wa kakegae no nai hito. Untukku he is irreplaceable, apa, tidak tergantikan. Mishiranu machi de tomadou watashi wo yasashiku ukeirete kuremashita. Dan ketika gue sendirian, pernah sendirian di tempat, di kota yang tidak diketahui, Felnot selalu ada untukku.
Yatsu no tame ni mizukara hiyoku ni miuri shite. Jadi lu mau menjual tubuh lu untuk Scarlet Prince untuk dia? Dare ni mo shirarenai uchi ni korosaremashita. Cuma untuk dibunuh di sini di dalam bayangan nanti. Yasui inochi da. Benar-benar keberadaan yang menyedihkan. Sou wa omoimasen. Kau salah. Nani? Apa? Kare ga imi o kureta inochi desu. Violet memberikan kehidupan untukku yang berharga. Dan sama juga untuk kematianku. Anata ni mo taisetsu na hito ga iru no desho. Lu punya suara yang berharga juga, bukan begitu? Koe no oku no hibiki ga yasashii mono. Di dalam suara lu gua mendengar gemak kebaikan. Douka sono hito taisetsu ni shite kudasai ne. Tapi orang itu cherish them dearly. Memperlakukannya dengan baik, cherish itu apa? Samare! Diam. Shut up. Gitu loh maksudnya. What the heck, man? Samare! Itai nan natta? Omae wa? Gua sudah cukup mendengar. Apa yang lu tahu? Yatsu ga oretashi o uragitta. Dakara omae wa batsu toshite shinu. Si bajingan itu telah mengkhianati kita dan dia harus mati dan lu harus mati sebagai hukumannya. Misesime nan da yo. Dan itulah apa yang terjadi yang melawan Tuan Titus. Tsumi ni wa batsu ga hitsuyou nan da. Kejahatan lu dan dosa lu tidak akan pernah bisa diampuni atau tidak pernah bisa dihukum dalam artian lain. Kalian, ini ada perintah dari Tuan Titus sendiri. Kono onna o suki ni itabutte kara korose. Lu bisa melakukan apapun pada wanita ini dan kalau udah selesai, bunuh dia. Ini ceritanya terlalu dewasa. Ini gua jadi ingat meme, sial. Oke, gua gak ngomong meme yang mana. Nani? Apa? Kenapa kok pada tumbang semua? Onna o miushiratta da to. Sial, kita kehilangan kalian kehilangan dia. Sippai shitara dou naru ka? Wakatteiru da. Lu tahu apa yang akan terjadi ke kita kalau kita gagal? Sagase. Cari dia sekarang. Ini bagus loh ceritanya, lumayan gitu loh. Oke, ini belum selesai chapter 2. Ini gua harus kemana lagi gua enggak tahu. Bentar. Oke. Ini jalannya kemana gua enggak tahu, kawan-kawan. Ini kayak area baru deh. Iya enggak sih? Ya, kita lihat aja. Yuk. Kemanakah kita akan pergi? Oh, ke situ. Kebuka lagi berarti petanya. Kawanku, kau datang. Rinyu wa kapta no wa Titus desu. Yang bawa Rinyu adalah Titus sendiri. Yatsu wa arayuru hoken wo kakete ita. Si bajaya itu enggak memberikan kesempatan. Kuso. Sial. Kuso. Sial. Kuso. Sial kalian mereka semua. Terkutuk sih benar game itu. Terkutuk mereka semua. Kono saki ni iru hazu desu. Pidi saya di depan. Zettai ni. Ka
Ketika gue menemukannya, gue berjanji tidak akan melepaskannya lagi. Oke, ini peta baru. Gue suka nih. Dan kemungkinan kita bakal banyak. Bakal banyak ini, kawan-kawan. Bakal banyak musuh baru juga. Ntar gue accept dulu apa nih. Maaf. Fame. Fame ini nambahnya gila. Gede-gede 20 lah. Ya kan? Ntar, sini ada apa? Kita, gue pengen ngeliat musuhnya kayak gimana. Ini musuhnya biasa aja sih. Ntar. Oke, yuk. Boost all aja kali ya? Nggak usah. Attack biasa aja. Wuh, gila, damage-nya gede juga. Oke. Boost aja semua. Ntar dulu. Lupa gua satu lagi. Fungsinya sama aja kayak yang di tempat-tempat sebelumnya, kayak di Wolf Den juga sama. Nggak terlalu beda, nggak ada perubahan ininya musuhnya. Oke, kiri ada apa? Level 25, beruang. Beruang? Berarti binatang yang banyak duit, kawan-kawan. Beruang. Oke, lanjut lagi. Ada musuh lagi tuh sebelah situ. Bentar. Ini, ke depan nggak ada itu. Mantap. Ih, gua tadi sini tuh ngeliat ada bos yang bisa nambahin XP itu loh. Nih, tuh kan. Oh, bukan. Level 17, nyoba nggak ya? Coba aja lah. Karena bete juga gua, jujur. Oke, attack biasa dulu. Gua pengen tahu senjata apa yang bisa bikin lemah. Oke, pedang. Kapak nggak bisa. Pedang. Oke, ini switch dulu. Attack biasa. Ini nggak bisa. Switch. Attack biasa dulu aja. Boost all. Attack. Nggak bisa. Oke, pakai pak tombak nggak bisa juga. Oh, pakai kipas ternyata. Switch attack. お任せします。どうするか。ボス。乗りよく行こうぜ。ナイス。飛行機を逃すな。 Masa lama banget gila mati ya. Oke, switch lagi. Boost lagi. Attack biasa aja dulu. Switch, boost.
あとは頼んだ。あいよ、あとはよろしくな。Lamanya beneran deh, kacau. Attack biasa dulu ya. Oke, switch boost. Oke, switch attack. Boost lu juga gua. Ini gua suka nih boss battle-nya. Gua mau ngedapetin sesuatu harus lawan boss dulu. Agak seneng gua sebenarnya begini. Tapi ceritanya bagus juga, jadi kayak nggak bete gitu loh, lumayannya serius. Aduh. Ya, yes, pakai snatch. Gak ada lagi, aduh, ya udahlah. Oke, switch, boost. Berarti cuma si kipas sama ini doang gitu loh. Apa buat kelemahannya sama api. Jangan dua lagi yang belakang, gue yakin elemen. Mati nggak? Nggak mati. Ah, dikit lagi. Selesai. Apa ya kamu? Lama banget dibunuhnya. Letter. Coba dapat letter. Ampun. Silver armor. Nice. Ini pasti dapat dari fame ini lagi. Yap, achievement lagi. Power sini. Yap, 5 lumayan lah. Ya padahal nggak sama sekali kadang-kadang. Yuk, kita lanjutin perjalanan. Sini ada apa di bawah? Aduh. Yuk, ke bawah dulu. Aduh. Lagi mau itu dihadang. Oh, nggak. Ini jalan buntu dong, sial. Lanjut lagi. Ampun ya, kontrol udah lumayan nyesek di sini. Wait, waduh ini bau-baunya. Aroma-aroma bos, kawan-kawan. Coba aja lah. Nah, dulu. Oke, gua ambil aja deh. Yuk. Video, tuh syukurlah dia masih hidup. Minasa, segera mati. Kita sekolah di sini. Sekarang. Soa sasen. Jama usul nara. Omae mo matomete shimatsu. Bergerak di sini, kita ambil semua dari kalian. Yurugen. Masaka omae ga? Jurgen, apa yang melakukan ini? Dattara dou da to iu no? Dan kalau gue yang melakukannya?
Lu salah satunya, salah satu orang yang mengkhianati kita. Gua hampir kehilangan orang yang gua sayangi karena lu. Maksud gua cuma pengen bawa Titus kepada keadilan. Titus sama wa shitsubou sareta. Sono mukui wo ukero. Ternyata Titus kecewa dengan lu untuk itu katanya, dan lu akan menghadapi keadilan. Keadilannya. Hitori no korazu korose. Bunuh mereka. Kanarazu katsu. Attack lu biasa. Ha! Kore ga kisama no yowasa ka. Nori yoku ikou ze. Suki ga mieru zo. Oke, ini enggak bisa pakai panah. Pakai apa dong? Sorry. Cabus aja, bus all dulu aja, kita serang biasa dulu. Gak mati. Kayak kambing kelakuannya, bodoh. Ato wa magasaki. Ato wa nonda. Aiyo. Oke, pakai buku bisa nih. Attack biasa, switch. Nice. Ini gue bawa semua yang gue butuhin. Pemanah, pedang. Ini harusnya gue campur sih, mix gitu loh. Biar gak ada dua swordman harusnya. Tapi kadang-kadang pakai dua swordman jadi kencang kan serangannya. Busa dulu. Gak terlalu sulit sih musuhnya. Dibandingin sebelum-sebelumnya, malah sulitan yang sebelum-sebelumnya. Gue sampai ada yang mati satu kan kemarin. Serangan biasa dulu aja. Biar ngisi dulu. Oke, switch. Busol. Ayo, apa yang harus kita? Switch bus. Skini sura. Gila ini, gue bawa orang-orang yang tepat untuk lawan bos ini. Gue suka. Switch all, boost all. Oke, switch lagi. Attack biasa dulu. Oke, switch boost. Salah. Ayo, ata yoroshikuna. Omakase shimasu. Gua salah dia. Kono teido. Urakata wa iya da na. Ato tanonda. Kiroku wo matenaku. Oke, switch, boost lagi. Salah nge-boost gue tadi, serius. Oke, switch lagi, attack biasa dulu. Koi.
Waduh. Oke. Waduh, brengsek di attack. Mantap. Dikit lagi bosnya. Mati. Gak usah, serang biasa dulu. Habis ini gua buat busnya. Menang. Apaan bosnya udah tinggal dikit lagi pakai cara ini. Pakai cara summon prajurit gak jelas banget hidupnya. Sial. Tadi sebelumnya teksnya ngomong bahwa gue inget lu ketika pengen buat semua obat untuk semuanya. Gue bahkan mengagumi lu bagaimana lu bicara dengan lantangnya. Saat passion itu maksudnya dengan bangga gitu loh. Takara anata ni jiyū ni ikite hoshikatta no. Aku hanya ingin kamu bebas. Tidak, Rinju. Tidak kamu lihat? Ini buta. Gimana? Si Felnot ini gimana? Tidak, Ryu. Tidak kamu lihat? Kan dia buta si Rinju-nya. Pasti gue pengen neplak palanya si Felnot gitu loh. That dream wasn't for just anyone. Mimpi itu gak cuma untuk semua orang. Kimi ni utsukushii sekai o misetakatta kara. Ini adalah untuk lu. Masih mimpiku ini untukmu. I just want to show you the world in all its beauty. Gue pengen nunjukin ke lu seberapa indahnya dunia ini. Komen, Ryu. Mou hanasanai. Maaf, Ryu. Gue gak akan membiarkan lu pergi lagi. Belnoto. Cium. Aku hanya ingin kamu jadi apapun yang kamu inginkan. Eliksirku telah banyak mengambil nyawa. Gitu aja lah, ngerti ini. Soshite Titus ga motsu kagiri kyōi de ari tsuzukeru. Dan akan terus berlanjut selama itu ya tangannya Titus. Demo mou watashi wa nigemasu. Tapi gua takut gua enggak bisa terus tinggal. Riko shugisha to yobaretemo ii. Watashi ni wa Ryu shika inai. Gua tahu ini egois tapi Ryu adalah segalanya untukku. Kanojo mamoru koto de watashi no utsuwa wa seippai desu. Aku akan melindunginya dan gue gak bisa melakukan apapun lebih dari itu. Watashi wa tsumi o seotte ikimasu. Gue harus hidup dengan dosa-dosaku selama sepanjang hayatku. Sonna koto ga
許されるとでも。Lu pikir lu bisa dimaafkan hanya dengan seperti itu? Kisama dake satte. Sore de shiyawase ni. Dan lu akan mudah lari dan hidup bahagia seperti itu aja tuh ya. Nareru hake ga nai. Kayak bisa aja lu. Gitu maksudnya. Life hell you are. You can, sorry. Ore ya ore no kazoku wa. Bagaimana dengan keluargaku? Kono machi no ningen wa dou da? Bagaimana dengan orang-orang di kota? Imasara sonna koto dekiru hazu nai daro ga. Apa lu gak mikirin orang-orang kecuali diri lu sendiri? Oh, kaget gua, Jir. Oh my god. What? Kono takasa nara shinda na. Aduh, gimana? Gak mungkin dia jatuh, bertahan, jatuh dari ketinggian segitu. Brengsek si Jurgen ini. Omae datte, gyaku no tachiba nara yatta daro. Akuilah, lu akan melakukan hal sama jika lu adalah gua. Kore ga batsu da yo. Omae no tsumi no. Serve you right. Gua melakukan dengan benar. Gua akan menghukum atas dosa-dosa lu. What the heck? Lihat, inilah kenapa gue suka sama game ini. Dibanding sama apa namanya, Revenant Dogma. Lihat ceritanya. Maksud gue ini sedih gitu loh. Tapi bagus kan, bisa bikin gue emosi gitu loh. Usoda, Ryu. Itu gak mungkin. Rinyu. Oh no. Aduh, kok gua sedih. Kampret, keren nih game. Bikin emosi gua dimainin, serius. Luar biasa orang yang bisa ngamainin emosi gua. Oh no. The moment Fernando choose his own happiness, ketika Fernando memilih kebahagiaannya, it vanished into the snow. Itu menghilang di antara salju. He returned to the home his once shared with her. Dia kembali ke rumah di mana dia membagi rumah itu bersama dia. Dia itu masih si Rinyu. His footstep, langkah kakinya heavy with grief. Langkah kakinya sangatlah berat. His face soul ripped from his body. Dan rasanya jiwanya tercabik-cabik dari badannya. Ah, minasa. Domo, konnichiwa. Oh, temanku. Selamat datang. Yokattara yūshoku o tabete ikimasen ka? Kalau suka, lu boleh tinggal di sini untuk makan malam? Ryu ga ude ni yori o kakete gohan o tsukutte kuremashita kara. Oh no. Oh my god, sedih banget kawan-kawan. Ryu membuat makanan yang enak katanya di kompor. Itu kalian lihat gak di belakangnya dia tuh? Kayak ada boneka bentuk Ryu. Oh my god. Gue merinding. Kanojo no shichuu wa Frostland 1 desu kara ne. Rebusan dia dan terbaik di Frostland. Ryu. Minasan ga okoshi ni natte kureta yo. Jadi gila sih Fernandnya. Oh my god. Terpukul banget sih. Gue akuin ya. Gue pernah kehilangan orang yang gue sayang. Orang ibu gue. Ketika meninggal itu emang susah banget untuk kayak lupa gitu loh. Tapi gue gak sampai kayak si Fernot kayak gini gitu loh. Sampai kayak, tapi emang beberapa kali gue tidur bangun itu kayak keinget. Kayak biasanya ada gitu loh, ibu gue di dapur.
atau enggak lagi di depan rumah lagi kan jualan bawang ya orang tua gue, kayak lagi ngebersihin bawang dan segala macam itu, kayak gue merasa kemarin tuh ada kok tahu-tahu sekarang udah nggak ada. Itu kayak ini aduh. Oi Ninyu, gue nggak bisa ngomong apa-apa ini, serius, sedih banget. Oh my god, gue gak akan kira ceritanya akan segila ini. Ini keren ceritanya. Misi baru. Yap. Memories. Mungkin besok deh memories. Coba kita lihat. Ya ini ada ini besok deh. Ini udah, iya kita lakuin besok untuk memories karena ini udah malam banget dan gue yakin video gue udah kepanjangan juga. Bentar gue sambil ngambil-ngambil ini dulu. Ini gila sedih banget, gue kaget, gue kira okay, udah selesai gitu loh. Ceritanya gak akan ada yang aneh-aneh lagi. Tahu-tahu si Jürgen ngedorong si Fornet, terus Rinunya pental gitu loh ke bawah. Yang terakhirnya sedih banget, gila sih. Itunya sampai kayak gila gitu loh. Oh my god, mamen. Ini bagus ceritanya. Mainnya emosi gua. Dua game yang mainin emosi gua sekarang ini adalah ini sama satu lagi Reverse. Reverse juga lumayan main emosi gua, di mana gua kayak tegang, ketakutan si karakter ini mati, apalagi waktu si Snyder ditembak ya kan sama si Vertin ketika nggak sadarin diri gitu loh. Dan ini juga kayak begitu yang gue rasain, dan ini keren kawan-kawan. Ah, Revenant Dogma, kalau seandainya Revenant Breaking Bad bagus, cuma ketika Revenant Dogma tuh kacaunya lu ngeliat ceritanya cuma kayak dimain-main, lu masuk keluar masuk gua udah sering ngomong kayak begitu. Tapi ini gila, bisa main emosi gue banget game ini, keren. Oh, wow. Oke, kawan-kawan, gue sampai sini. Makasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Gue akan akhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa.